sebelum kita mulakan video ni, korang jangan lupa tekan subscribe dan like. Terima kasih. Jadi siapa yang dapat menafikan kuasa peminat turut menjadi salah satu punca utama berkembangnya kerjaya seorang selebriti. Justeru itu penyanyi Siti Nordiana memilih untuk menjaga hubungan baik dengan para peminatnya dan meletakkan mereka sebagai keutamaan dalam kerjaya seni. Sebenarnya saya sendiri tak sangka peminat betul-betul sayang kita. Daripada awal jadi penyanyi, dah ada peminat setia dan apabila buat comeback, peminat semakin bertambah. Kalau orang tanya apa rahsia jaga hubungan tu, saya cuma jadi diri sendiri dan jaga hati mereka. Peminat ni mereka tak minta apa pun, cuma nak kita hargai mereka sahaja dan beri sokongan serta selalu berhubung. Siti Nordiana ditemui ketika pengumuman Top 5 Anugerah Meletup Era 2020 yang diadakan di Menara TA1 Kuala Lumpur pada Selasa yang lalu. Melalui Anugerah Meletup Era 2020, Siti Nordiana tercalon bagi 4 kategori iaitu lagu meletup, penyanyi meletup, artis versatile meletup dan satu pencalonan bersama Kai Bahar bagi kategori grup atau duo meletup. Ditanya mengenai harapannya untuk mengekalkan trofi utama top-top meletup pada AME 2020, Nana berkata dia enggan terlalu berharap. Sebaliknya, dia meletakkan sepenuh kepercayaan kepada peminat dalam menentukan keputusan yang bakal diketahui April depan. Saya tak letak harapan, ikut saja undi peminat dan serahkan kepada mereka. Kita ikhtiar bantu mudahkan kerja mereka dengan letak link mengundi di Instagram dan selebihnya berbalik kepada rezeki. Tapi dalam hal ni nampaknya peminat yang lebih teruja. Kadang-kadang kita tak suruh pun mereka undi tapi mereka yang nak kempen sendiri. Untuk rekod pada AME tahun lalu, Siti Nordiana membawa pulang trofi utama top-top meletup wanita dan bagi kategori lelaki pula menjadi milik penyanyi Kai Bahar. AME 2020 bertemakan Epic Glam dengan tagline Yang Epic, Yang Legend akan berlangsung di Aziata Arena Bukit Jalil pada 12 April depan. Anugerah berprestij ini boleh ditonton secara langsung melalui Astroria dan Ria HD.